Ini alhamdulillah ya, jadi ada bonus buat lebaran ya, mudah-mudahan berkah. Nah ini berarti Bu berapa orang lagi ya? Dua lagi. Dua orang lagi, satu, dua, tiga. Ibu berarti hitungnya, maaf ya, nanti ada Ibu boleh. Ada dua lagi di sana yang tidak masuk. Nah ini nih ada hadiah ya. Nah, ini ada hadiah ya dari Ibu Wiwin dari Qatar ya. Buat ibu-ibu yang aktif yang aktif mengaji di sini ya. Nah, memang saya perhatikan ini 3 dan 2 orang lagi memang aktif di sini untuk mengaji ya. Dan insya Allah nih ada hadiah ya dari Ibu Wiwin dari Qatar buat lebaran. Nih, bertemu ya. Nah, terus ya. Mudah-mudahan berkah. Nah, 100 buat Mak. Milik Mak. Nah, sepertinya 100 Mak. Ya, kecilmu jangan diambil. Ada THR buat lebaran ya, Bu. Ini alhamdulillah saudaraku, ini ada paket kue coklat dari Ibu Wiwin juga sama dari Qatar, Bu ya. Nah, ini buat Aini ya dan Ibu. Mau dibuka isinya apa? Ya. Ini isinya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan hidupnya berkah. Saudaraku, ya alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini saya pribadi masih bisa ngaprak ya, yaitu silaturahmi ke warga kampung ya, khususnya kampung Cibanting ini. Dan alhamdulillah ya saudaraku, kali ini saya akan mengantarkan donasi kepada ibu-ibu pengajian yang selalu aktif setiap hari ngaji dibimbingkan belajar Ibu Hayati. Namun sebelumnya kita akan samperin dulu ya ibu, mungkin ibu ada di sana ataupun ibu lagi mengaji ya, nanti ya kita lihat dulu. Nah, rupanya jam segini belum pada pulang ya. Jadi mungkin Ibu Hayati masih berada di bimbingan belajar ya, yaitu tadarus. Ikannya. Nah, tak bosan-bosan saudara ya, ketika kita datang ke sini langsung melihat ikan ya, warna merah yang putih, Masya Allah ya. Nah, jadi dengan adanya kolam ini ya alhamdulillah ya, menambah keindahan dan menghilangkan, apalagi ketika kita lihat ikan ini ya, Masya Allah. Jadi yang capek itu, ketika kita capek melihat ikan kayaknya hilang capeknya ya. Ah, Masya Allah. Nah, ke saudaraku, kita akan langsung ke bimbingan belajar ya. Masya Allah. Nah, saudaraku, ternyata benar ibu-ibu sedang mengaji ya. Nah, kita lihat ke sini ya, kita ambil pintu sampingnya. Masya Allah. Thank you.
Assalamualaikum. Ya, rupanya ibu-ibu lagi pada ngaji ya. Ibu-ibu di sana setiap harinya aktif aktif ngaji, insya Allah ya, setiap hari, masya Allah. Nah, walaupun jam sudah menunjukkan jam 3:30 sebentar ya, namun ibu-ibu masih mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tos beres ngawasna. Aduh. Nah, alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu ini tidak pernah bolos. Jadi selalu aktif setiap hari ngaji di bimbingan belajar. Mak, Mak Damang, Mak. Alhamdulillah. Sarang Mak Sahanami. Ibu Fatimah, honoraris nama. Fatimah. Yuswa sabara tahun, Mak? Entos 65. 65 tahun. Mm-hmm. Alhamdulillah ya. Nah, iya sarang ibu naon namina? Mak Oje. Manawan? Mak Oje. Nah, Mak Oje juga warga kampung di sini pengitannya. Di kampung Pasir naon? Cibanteng, tapi orang-orang di sana manggil ke sini tuh kampung Pasir. Pasir ya. Nah, padahal mungkin ini kampung Cibanteng. Mari jadi sahama. Hah? Siti. Siti Fatimah. Khadijah. Oh, Siti Khadijah. Putra mah ieu, Mak? Putra Bapak Be. Putra Besan. Oh, Putra Besan. Iya. Lahir LTL gitu. Jadi memang saudara aku ya, ibu-ibu ini saya perhatikan dari kemarin selalu aktif ya. Bu, ayah sabar aja bu, aktif nak. 6 orang. Oh, 6 orang termasuk ibu ya. Mungkin ya. Jadi yang 2 orang lagi kemana? Lagi pulang, kan pulang mudik. Oh, lagi mudik. Ya. Jadi lebaran di. Jadi memang untuk bimbingan belajar kalau misalnya hari-hari biasa banyak bu ya. Cuma yang paling aktif ada 6 orang termasuk pribuminya ibu ya. termasuk pribuminya ibu, jadi ada lagi mungkin 2, yang satu pulang, yang satu nggak hadir. Nah, jadi biasanya yang paling aktif memang ini 3 orang ya, 4 sama ibu, cuma ada lagi yang 2 yang aktif. Jadi ya mungkin sekarang lagi ada halangan ataupun ada yang mudik bu gitu bu. Masya Allah. Aduh, alhamdulillahnya. Tos kenging sabar aja, cuma ngawas teh. Nama yang ngadoi bapak. Nampak. Oh, udah hatam berapa kali? 3 kalinya. Hah? 2 kali sejak 3 kali. Wah, cepat banget. Jadi untuk bulan puasa ini sekarang tanggal berapa? 21 ya? Iya, insyaallah bisa 3 kali hatam. Ya memang sekarang kan tanggal 21. Ya. 21 bulan puasa ya, bulan Ramadan, berarti untuk ke tanggal 21 itu sudah menghatamkan 2 kali. 2 kali. Menginjak 3 kali ya.
Masya Allah, luar biasa. Memang Bu, satu hari biasanya di sini ngajinya berapa jam Bu? Di sini dari jam 2 sampai jam 3 biasanya. Oh, jam 2 sampai jam 3, kadang jam 4 begitu. Ya, sekarang jam 4 ya. Lagi moodnya. Jadi jam 2, jam 3, jam 4 pulang. Jam 2, jam 3, kadang jam 4 pulang. Berleleson, leleson lah sekedapernya, enggak boleh selamanya. Begitu habis jam kasir nggak boleh ngawas deui. Begitu habis jam 4 berena pulang nanti marasak berenaan jang eta jang nyiapkeun ya, buka puasa nya. Masya Allah. Ma, hari mah naon damel sehari-hari? Ngasuh mah. Naon atuh dan teu sepuh mah paling nuju ke ana mah mijat. Rasa tani. Oh, masuk bijat. Mijat dari paraji. Oh, paraji inung berang. Rumah. Dukun beranak benernya. Cuma sekarang mah enggak boleh, Mak ya. Oh, sekarang ini kan enggak bisa jalan. Enggak, maksudnya untuk dukun beranak enggak boleh. Enggak boleh. Cuma mijitnya doang mungkin ya. Mijatnya sama. Kalau yang mau jadi emak waktu muda itu dukun beranak ya istilahnya itu. Tapi aja. Sekarang sudah enggak boleh ya. Boleh. Paling-paling bisa mungkin kumpulan ke rumah sakit. Paling-paling mungkin emak membikin racikan ramuan mungkin banyak buat jamu-jamunya biasanya begitu. Bahwa emak dengan sok-sok bibi janti di sang rahima. Nya kumpul. Nah, nanti namin hati gitu teh, Bu. Kang leles. Nya maksud aya sikir rambutan geuningan aya sisikian di sangrai. Aronon bangsa Arona bukan Aron namanya apa ya itu ya biji-bijian yang di sangrai itu. Kalau habis melahirkan itu. Oh jadi emah teh aya namang tos tedamel da tos sepuhnya. Ari mah itu naon aya tedamel? Kan pagi juga pada kerja juga kuli dulu. Oh kaya, iya jadi mungkin yang dua yang empat orang itu kalau paginya kerja dulu iya, di kebun iya, di tempat orang di tempat orang. Oh tempat orang kuli apa Bu? Cabe. Oh jadi merana rumput yang membersihkan rumput dari di bawah pohon cabe itu. Nantongan jamu. Jadi mungkin memang ibu-ibu di sini tuh kerjanya tuh buruh harian lepas Bu mungkin ya. Ngabeduk istilahnya namanya, makanya buruh harian lepas. Jadi mungkin sampai zuhur kerja di ladang orang. Habis zuhur mungkin sholat lalu menuju ke sini untuk ngaji iya. Luar biasa Masya Allah nih saudaraku ya perjuangan di kampung ibu ya jadi perjuangan ibu-ibu di kampung ini memang luar biasa ya termasuk Ibu Hayati juga ada lagi masih banyak lagi yang seperti Ibu Hayati seperti ibu-ibu di sini ya cuma mungkin kalau ibu ini memiliki suami ya kalau ibu janda begitu perbedaannya gitu ya. Jadi mungkin ini mah dari segi lain ada yang membantu suami mungkin Bu ya. Oh janda juga sama. Oh udah janda ya. Cuma ini mungkin si Maya can janda mah. Masih punya ya. Oh ini sudah janda juga ya. Masya Allah. Jandanya 4 tahun. Ari emak iya gak putus sama lagi mak. 5. Oh iya, nah saudaraku, ini adalah ibunya Pak Komar ya, yang Pak Komar itu yang memiliki anak 12 ya, Maya. Nah, ini ibunya ternyata. Dan mungkin ibu ini memiliki anak berapa? Bu, kedua putra Saparji? 5 yang ada, yang enggak ada, yang meninggal berapa? Anu maot. Oh 8 sadayana, semuanya 8. Ada yang ada 5. Nah kalau ini 3. Iya ada 2 Pak. Tapi ini meskipun masih muda gaulnya sama orang tua ya. Jadi kebawa kengolot ya. Ya.
Padahal ini lahir tahun berapa ini? 87. Hah? 97. Oh, 87. Cuma mungkin gaulnya sama nenek-nenek, ke bawah ke nenek-nenek ya. Ya jadi yang muda enggak ada ya. Ya mendingan gaul sama nenek-nenek aja. Nah, kalau inovasi mungkin lebih cenderung gaul dengan yang muda, yang inovasi gagasan, yang kalau yang tua pengalaman banyaknya. Ah, masyaallah. Jadi kita merenungnya, kia abdi teh maksud teh, alhamdulillah, ma, bu, ya, ada hadiah buat lebaran ya. Jadi diperuntukkan ini buat ibu-ibu yang aktif mengaji di sini ya. Jadi ada plusnya ketika emak-emak ini aktif. Tip untuk mengaji di sini, alhamdulillah ya. Jadi ada bonus buat lebaran, ya. Mudah-mudahan berkah. Nah ini berarti bu berapa orang lagi ya? Dua orang lagi. Satu, dua, tiga. Ibu dari hitungnya maaf ya, nanti aja ibu boleh. Ada dua lagi di sana yang tidak masuk. Nah ini nih ada hadiah ya. Nah ini ada hadiah ya dari Ibu Wiwin dari Qatar ya. Buat ibu-ibu yang aktif aktif mengaji di sini ya. Nah memang saya perhatikan ini 3 dan 2 orang lagi memang aktif di sini untuk mengaji ya. Dan insya Allah nih ada hadiah ya dari Ibu Wiwin dari Qatar buat lebaran. Nih, bertemu ya. Nah, terus ya. Mudah-mudahan terus buat Mak. Nah, milik Mak. Nah, sepertinya 100 Mak. Panjang umurna, lagi bisa urkun di Cina. Jadi ibu yang ibu mah nanti aja ya. Jadi ibu mah ada jatahnya nanti ya. Bukan berarti gak dikasih, insya Allah ibu ada jatahnya nanti. Nah ini buat yang aktif selain ibu. Memang ibu juga aktif setiap hari pasti datang ya. Nah cuma nanti ada jatah yang lainnya lagi ya. Nah ini yang 200 tolong kasihkan ke. Salah dengan Bu Imas. Pokoknya yang aktif di sini ya. Aja Bu, ibu kan tahu sendiri ya. Setiap hari ibu mantau, jadi uang ini peruntukan untuk ibu yang aktif mengaji di sini. Jadi bonus dah Bu, marah semangat Bu ya. Di samping menang pahalakan ya. Tadi di akhirat kita dapat pahala, di dunia itu menang tuh bonus. Ya. Jadi jangan di akhirat aja, di dunia juga kita alhamdulillah dapat bonus ya. Ibu ya, tolong yang dua orang yang udah masuk kasihkan ya. 200.000 ya. Pokoknya atur sama ibu ya. Buat dua orang lagi yang aktif ngaji di sini ya. Mudah-mudahan rezeki Bu Wiwin bertambah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ibu. Baik ibu mendapatkan rezeki yang banyak, kesehatan, kerukunan di dalam rumah tangga, mempunyai anak-anak yang soleh. Kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu di sini mengucapkan terima kasih dan selalu berdoa. Mudah-mudahan Bu Wiwin sehat selalu dan diberi berkah dan barokah oleh Allah. Amin. Jadi balik kerja naon asisten? Balik kerja naon? Itu bisa. Belanja. Besar ayam. Besar ayam. Besar ayam yang kayak menurutnya. Iya. Satu lagi tamatkan. Jadi mungkin jadi tiru tamatan menurutnya. Dan keinginan kami itu untuk selamanya kita bertadarus Al-Quran juga gitu. Ada satu hari diadakan tadarus seperti ini gitu, ternyata mendapatkan suatu ketenangan, kebahagiaan batin itu ternyata ada di dalam itu. Jelas insya Allah ya, mudah-mudahan Kak Harut Naomi orang selalu aktif. Amin. Ya. Akhirnya orang dulunya misalnya umur mere di akhirat jelas. Iya. Ya, buat tabungan lah ya. Yang kertasnya non.
Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Jadi mungkin ibu-ibu akhirnya pada malah belum pada baru lampunya. Jadi ibu-ibu kalau mau pulang silahkan pulang ya. Ada mungkin memang seharusnya ketika pulang ibu-ibu harus menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Nah, oke saudaraku, alhamdulillah ya amanah dari Ibu Wiwin telah saya sampaikan, yaitu memberikan hadiah kepada ibu-ibu pengajian yang aktif mengaji di bimbingan belajar setiap hari. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan oleh Ibu Wiwin dari Qatar ke ibu-ibu pengajian bermanfaat, dan mudah-mudahan Ibu Wiwin sehat selalu, panjang umur, dan hidupnya berkah. Nah. Oh Mangga, Mangga. Ya Mangga, hati-hati, hati-hati. Masya Allah Mangga, ibu ya. Ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sangat senang sekali ya ibu-ibu dapat hadiah. Hari lengit mak, Acisna kare. Hari lengit Acisna. Tah, aku kan kan lucia tadi tali gua karet. Dipin tadi itu kan. Lah tali kena ya. Dua kan kan. Nah. Itu apa? Kaki. Dua enggak, banyak banyak. Enggak mak. Ah, hiji deui kaki na. Rupanya langit pun sudah mulai mendung saudara ya. Nah, mungkin sebentar lagi ini akan turun hujan. Nah saudaraku ya, setelah ibu-ibu pengajian pulang, Hayati langsung panen jambu. Jadi Ibu Hayati panen jambu, nyuruh saya untuk membagikan jambu. Nah memang mungkin jambunya sudah pada matang saudara, seperti itu sudah pada warnanya sudah pada benar-benar matang ataupun menguning. Ini insya Allah kita akan bagikan ya pada orang-orang yang mungkin membutuhkan, apalagi mungkin sekarang bulan puasa ya. Jadi mungkin kita sambil pulang kita akan bagikan yang membutuhkan. Bu, jadi anu di paroskan marang goreng Bu. Hah? Di paroskan gorengnya. Anu di paros. Oh, ari nu sasak goreng malah kieu teh, Bu. Tuh, ieu warnana euy menggiurkan, menggoda. Mana? Kumaha, Bu? Pohon jambu punya siapa, Bu? Oh, jadi pohon jambu punya orang lain di ditebang. Tebang habis jengkel merenan beli plastik kan banyak. Hah? Kita kan muli ke nana. Hah? Eh, itu laku gitu. Wah, iya. Oh, jadi memang katanya saudara ya banyak sekali pohon jambu yang sebelah sana ditebang ataupun dipotong karena enggak laku. Jengkel katanya yang punyanya. Hanas muli plastik benernya acan marosna. Pas arek panen di telaku ya. Akhirnya ditebang. Wah, masya Allah.
Tapi ibu mah te jengkel, Bu. Mau ditebang ibu punya. Entong punya, Bu. Sekali ningari hoyong saya. Nanamnya juga cuma sedikit. Iya, ibu cuma berapa tangkal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangkal, Bu. Iya. 6 tangkal. Sementara yang sebelah sananya sudah ditebang sama ibu ya dulu ya tuh. Depan memang ada dulu itu. Itu sudah ditebang. Ditebang tuh ingin diganti. Hah? Jamu kristal sebagian. Pingin jamu kristal. Iya. Oh iya. Pingin cari pohonnya. Bu, mengpeng bulan puasa, Bu, ngabagi kena, Bu. Jadi ketika berbagi bulan puasa, pahalanya gede, Bu. Belum begitu masak ya, tapi warnanya sudah begini ya, cuma agak sedikit keras. Kalau ini banyak juga yang sudah moy ya, ataupun sudah naon karena nanti lah the play naon moy itu naon, Bu, bahasa Indonesia moy itu, Bu, lembek ya. Si Ibu sampai naik kalau luar. Maaf, tapi susah, Pak. Siap. Mendingan lamun anu omol-omol mah ulah wae ka Bu, mendingan anu rasakeun lah ti heula. Kalau yang sudah matang kan umurnya sebentar lagi, tapi karena anu omol-omol maka tadar lila. Tah kitu. Usah rasakeun heula wae. Nanti yang umur-umurnya buat besok ataupun lusa gitu. Udah, Bu, banyak tuh tembok berat mau naga ya. Oh, lima loba, Bu. Sortir lagi. Plastiknya di alanan merencang ke di. No, iya. Plastik mah dicuci lagi. Panen jambu yang ya begitulah. Tapi memang kalau taruh 3.000 aja lumayan, Bu, ya. Sekarang apa, jangankan 3.000, 500 rupiah pun pada dijual soalnya nggak laku. Iya. Orang lain teh. Tapi mungkinlah nggak apa-apa, ini kan nanti dibagikan, Bu, jadi pahalanya gede, Bu. Kalau mahal mah nggak mungkin dibagikannya. Lagi saya mah udah enggak, Pak. Udah gimana? Biasa kalau di sini mah. Karena nanamnya sedikit. Siapa aja yang ngambil itu dipersilakan. Karena saya mah nanamnya juga sedikit. Wow. Nah, ini memang bagus-bagus ya itunya warnanya. Jadi ukurannya mungkin agak sedikit kecil, Bu, ya. Jadi gimana, Bu? Apa? Ukurannya biasanya kan gede pisan. Ukurannya
sedang segini. Sedang? Iya. Hmm. Cuma mungkin gak laku punya. Kayak nama Serna. Bandar-bandar gue ayah nama nu bandarnya sendiri gue ngita sapali, nu sapalinya dibuang. Wah. Kayaknya memang lagi susah uang bu ya. Susah uang, banyak buah-buahan mbak, manggu baru turun sekarang. Sekarang manggu harganya goceng tuh. Iya. Ada lagi yang gak laku saya lihat tuh. Nana nah, bu. Berapa ya? Jadi dagang jambu. Wah, banyak banget nih. Masya Allah. Ini apa yang buat? Iya sudah yang lo kira-kira. Itu kira-kira masuk ya di motor itu matic. Ah ini kemana ini? Jajan. Hah? Jajan. Jajan. Kebuburit ya. Jual rangkep. Oh, banyak sekali jambu ya yang berjatuhan di bawah tuh. Jadi memang benar-benar tidak laku ya saudara jambu. Nah, kita lihat si ibu akan masukin kambing kesayangan ya. Mungkin sebentar lagi ini sudah mulai hujan saudara. Be, ayo masuk be, bentar lagi mau hujan be. Nah, itu rumah Pak Ano saudara ya, katanya masih titirah di rumah kakaknya, belum pulang mungkin selama bulan puasa Pak Ano istirahat di rumah kakaknya ya. Nahan Pak Belit. Jadi memang
Gak dimasukin bu ke kandang? Hah? Yang satunya ngikutin tuh. Gitu sih ibu. Jadi mungkin lepas tuh yang satunya. Nah, ibu ke sana katanya lagi ngebetulin air ya. Jadi mungkin kalau hujan besar kayak gini saluran airnya dibuka, takutnya mungkin airnya penuh sehingga ininya ataupun jebol ya, pematangnya jebol. Makanya airnya dibuka ya. Emang suka senang bu ikan kasih dedaunan gitu? Hah? Oh jadi dimakan ya? Nah memang saudaraku ya kemarin kan kita beli cuma beberapa kilo katanya habis. Tapi walaupun begitu untuk mengasih pakan ikan, jadi ibu memberikannya dengan daun pepaya dan daun singkong. Jadi memang habis bu dimakan bu. Don. Hanya saat pagi-pagi itu udah habis. Bu tuh udah mau bikang nabu tuh. Iya. Parahnya. Kena daun sawi. Ah ini tadi dari mana? Abu burit. Beli apa? Sirup. Oh beli sirup. Beli sirup apa ya tuh? Berapa kali bolongnya puasanya? Satu hari. Hah? Satu hari bolong. Gak apa-apa lah, yang namanya juga anak kecil. Bu, ini bu, ini ada THR buat lebaran ya. Bu, ini alhamdulillah ya saudaraku, ini ada paket kue coklat dari Ibu Wiwin juga sama dari Qatar bu ya. Nah. Ini buat Aini ya dan ibu. Mau dibuka isinya apa? Ya.
Ini isinya kok, Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga kebagian, Bu. Nih, ini. No, coklat. Ya, ini ya. Nah, ini isinya adalah coklat. Nah, jadi ini buat Ibu dan Aini ya. Dan ini juga, Bu, isinya juga sama. Jadi, dalamnya itu ada 24 botol seperti ini, Bu. Nah, 24 botol seperti ini dalamnya. Jadi, Ibu tolong bagikan ke anak-anak ya. Jadi, insya Allah, yang ini bagikan ke anak-anak nanti kalau masuk sekolah ya. Dan yang ini buat Aini dan Ibu nih. Ya. Jadi itu semuanya dari Ibu Wiwin dari Qatar ya. Bilang apa? Dari makan. Wah, itu kue mantap, kue cantik tuh. Coklat dalamnya itu ya. Dan juga sama, Bu, dalamnya, Bu ya. Dan ini, Bu ya. Ini juga sama, Bu. Ini buat lebaran buat Ibu ya. Jadi ini juga buat bekal lebaran. Sama, Bu, dari Bu Win juga. Nih. 100, 210, Bu, ya. Nah. Makasih, Bu Win. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ibu yang begitu banyak telah memberikan kepada saya. Harta, benda, maupun doa, Ibu telah berikan kepada saya dan saya hanya bisa membalas dengan doa. Mudah-mudahan Ibu diberikan berkah dan barokah, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Ibu. Amin ya. Jadi manfaatkan buat beli apa aja dah, buat lebaran, buat beli kue ya. Ini semua pemberian dari Ibu Wiwin dari Qatar. Mudah-mudahan. Nah, ini mah disimpan nanti di dalam neng ya. Nah, dan ini kemungkinan nanti pas masuk pertama belajar ya, akan diberikan ya. Kapan kira-kira? Ya, setelah lebaran, satu minggu setelah lebaran. Kalau bisa sebelum lebaran, Bu. Sebelum lebaran, buat lebaran. Satu hari pas pas akan takbir itu akan dibagikan anak-anak. Nah, begitu. Kan. Jadi jangan sampai setelah lebaran ya. Kalau bisa ini dibagikan ya. Sebelum lebaran aja ya. Biar anak-anaknya senang, Bu, ya. Pasti pas takbir, pas ya, takbir pagi-pagi apa-apa. Itu anak-anak akan dikumpulkan. Jadi ini semuanya 24 ya. 24. Jangan dulu dimakan, Neng. Ya. Oke. Okay. Nah, kita masukin ini. Dan ini ya jangan dulu dibuka lah, ini juga sama seperti begini isinya ya. Cuma ininya isinya 2 kardus, Bu. Jadi satu kardusnya 12. Jadi ini 224. Udah aja pos ini aja. Jadi nanti kalau dibuka kayak gini sendeng nanti jahil ya. Dibuka-bukain semuanya. Nah, oke, saudaraku ya, alhamdulillah dengan pemberian ini benar-benar pemberian yang sangat berharga dan besar sekali buat warga kampung ini ya. Dan alhamdulillah juga tadi ibu-ibu pengajian yang aktif sama juga yang diberikan hadiah lebaran dari Ibu Wiwin dari Qatar. Masya Allah, tabarakallah Allah, ya, ini benar-benar sangat membahagiakan ketika ini sebelum lebaran ya. Dan memang ketika kita bersedekah pada waktu bulan puasa pahalanya gede, Bu. Ibu juga ini sedekah jambu katanya. Mudah-mudahan, Bu, bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin yang terus menerus membantu warga kampung Cibanteng, khususnya Ibu Hayati, umumnya kepada warga masyarakat kampung Cibanteng. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan hartanya oleh Ibu Wiwin selalu berkah hartanya, dan anak-anaknya soleh, serta rezekinya tambah mengalir terus ya. Jadi rezekinya mengalir terus dengan derasnya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, oke, saudaraku,
cukup dulu pertemuan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Bersama saya Cep Usman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana juga lihat tempatnya. Ini nih, masya Allah. Nah, ini enak banget yang coklat original tuh. Ya, jadi buat nanti lebaran ataupun nggak apa-apa buat berbuka puasa juga, ini banyak tuh. Ya, silakan disimpan, dibereskan, dan mungkin sebentar lagi saya juga mau pulang Bu, karena mungkin sekarang sudah 5:30. Sebentar lagi azan maghrib, sementara perjalanan saya ke rumah ya sekitar 15 kilo lah.